Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya mau memperlihatkan ke teman-teman alat yang sangat berguna sekali ya buat pemancing nih, teman-teman. Buat pemancing yang malas mengikat kail pancing bisa membeli alat ini ya. Ini alat untuk mengikat kail pancing otomatis ya. Dan sangat mudah sekali ya, tidak lama-lama. Oke, kita buka dulu. Oke, di dalamnya ada ini alatnya dan ada bukunya ya. Ini buka buku cara menggunakannya. Cara menggunakannya 1 2 3 4 5 dan 6 cara. Oke. Alatnya seperti ini ya, teman-teman. Seperti ini ya, dia menggunakan baterai ya, dia menggunakan dua baterai. Oke. Dia cuma berputar saja. Bagaimana cara menggunakannya? Ayo kita coba. Bukunya kita ambil ya. Oke, yang perlu kita siapkan yaitu yang pastinya yaitu kail pancing dan juga tali dan gunting ya. Oke, cara menggunakannya yaitu kita ambil dulu pancingnya ya, teman-teman. Kail pancingnya. Saya mau pilih yang paling besar dulu ya biar kelihatan. Ini yang paling besar. Oke, kita coba. Dan tali. Oke, caranya yaitu kail pancingnya kita letakkan di sini ya, kita tekan. Dan kita letakkan kail pancingnya di tengah-tengah ya. Oke, seperti ini ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita siapkan tali. Ini tali pancingnya. Tali pancingnya itu yang ujungnya kita letakkan di sini ya. Ini yang paling ujung ya. Yang paling ujung. Oke, kita letakkan di sini ya. Iya, seperti ini. Dan ini tali yang ke sini kita letakkan di sini dan kita gulung seperti ini. Oke, sudah seperti ini saja. Dan kita tekan. Kita mau berapa gulungan bisa. Jadi saya mau seperti 4 gulungan saja misalkan. 1 2 3 4. Oke. Dan terakhirnya ini kita tekan ke sini ya, teman-teman. Oke, kita tekan sini dan kita lepaskan ya. Dari ini. Oke, kita tarik ujungnya. Kita tarik. Oke, dia sudah terikat ini, teman-teman. Sudah siap lah. Kalau sudah siap, kita tinggal lepaskan ya. Lepaskan yang ini dulu. Oke, sudah dilepaskan. Terus kita lepaskan kailnya. Oke, sudah jadi ini, teman-teman. Ini sudah terikat ya. Tinggal ujungnya ini kita gunting biar rapi. Oke, sudah siap. Sangat cepat sekali ya dan mudah. Nih, bisa dilihat ya. Ini tadi saya menggunakan 4 gulungan saja. Kalau mau lebih pun bisa juga.
ini sangat berguna sekali ya buat yang tidak pintar mengikat kail pancing ya. Habis baterai. Oke. Bentuknya seperti ini ya. Ini di belakangnya. Ya, menggunakan dua baterai. Oke, sekian dulu video dari saya. Berjumpa lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.